Halo warga kreatif, berjumpa kembali bersama WNI, di mana channel ini selalu membahas seputar power tool dan woodworking. Jadi kalau dari kalian ada request tool yang mau direview, silahkan komen di bawah. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, sekarang saya mau compare atau adu kekuatan cordless hammer drill antara DCA melawan DeWalt. Karena mungkin masih banyak yang penasaran ya, perbandingan performa dari kedua tools ini. Untuk pengetesannya saya bikin se-fair mungkin ya. Jadi beberapa pengetesan untuk DCA saya nggak pakai handle, biar keduanya memiliki tekanan yang sama ya. Dan saya juga memakai mata bor yang sama. Seperti biasa untuk pengetesannya saya dibantu tukang saya sendiri yaitu Mang Kinoy. Oke, langsung aja ya, let's drill. Mode drill skip 2 ya. Mode hammer speed 1.
Oke, setelah melakukan beberapa pengetesan, untuk power dari keduanya memiliki tenaga yang cukup besar ya. Tapi ya tentunya Dewalt lebih unggul, karena dia lulus dari semua pengetesan. Dan DCA gagal untuk pengetesan mata bor beton 20 mili. Tapi memang dari spek hammernya Dewalt memiliki IPM atau benturan 34.000, sedangkan DCA hanya 32.000. Terus untuk torsi, saya pikir DCA tidak sesuai spek ya. Karena dari speknya tertulis 120 Newton dan Dewalt 70 Newton. Tapi faktanya ya kalian bisa simpulkan sendiri. Untuk kenyamanan tentunya Dewalt lebih nyaman ya, karena dia memiliki getaran yang minimal. Kalau terlalu bergetar juga tangan cepat capek ya. Terus untuk kualitas cat, Dewalt lebih baik daripada DCA ya. Juga untuk pengaturan torsi dan modenya, Dewalt hanya single rotasi untuk semua fitur torsi dan hammernya. Jadi lebih simple dibanding DCA yang masih terpisah untuk pengaturan torsi dan mode drill, hammer, dan lain-lainnya. Nah, untuk build quality body keseluruhan, juga Dewalt lebih terlihat looks dan solid dibanding DCA ya. Oke, cukup jelas ya perbandingan dari dua tools ini. Oke, kalau dari kalian mau lihat performa dari dua tools ini, kalian bisa cek videonya di sini ya. Kalau ada saran, silakan komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Baik rekan-rekan kreatif, cukup sekian video dari WNI. Dan thank you udah nonton video saya ya. Bye-bye.